hari ini saya akan translate apa yang dibicarakan sama Pak Fredrik Nielsen. I hope you're doing great at home and you're safe and healthy and that your families and everybody you know are as well. Semoga teman-teman hari ini semuanya sehat, semoga teman-teman hari ini semuanya bahagia dan juga keluarga dan orang-orang yang teman-teman cintai saat ini. And we have a packed agenda and I need some help to go through all this. Dan hari ini kita punya panjang sekali agendanya teman-teman, jadi nggak bisa sendirian. Dan Pak Fredrik Nielsen juga mau memanggil temannya untuk nemenin, untuk bantuan teman-teman. So I would like to invite our sales director and super Mr. Ganteng, Fredrik Jansen! Fredrik Jansen teman-teman, yang super ganteng ya, tuh kan. Very pagi, FJ Andrada. Are you excited? Yes, of course! Yes, okay, very good. So, shall we get going then, maybe? Yes! All right. If I could just borrow the microphone from you. Okay, I might want to hold it. Okay. Semangat pagi, guys! Guys, saya akan kasih tahu agenda kita hari ini, all right? Pertama, kita akan mulai dengan opening. Di openingnya, kita akan bahas tentang apa sih Together Towards Tomorrow? What is Together Towards Tomorrow? Yes. Sebentar saja, guys. We will let you know. Abis itu, kita akan lanjut dengan yang cantik. Mbak Novi, di mana dia akan melaunching salah satu hal di dalam Together Towards Tomorrow, namanya customer. Dan di dalam customer ada banyak-banyak hal juga, very, very, very exciting. All right, guys? Yes. Dan habis itu kita ada satu cantik lagi, namanya Frida, and she will come on stage, dan dia akan kasih tahu kepada kita how our support program will look like with Together Towards Tomorrow. Nah, habis itu semuanya, kita akan sesi terakhir adalah Q&A, di mana kalian bisa tanya apa saja. Mbak Frida, kamu suka makan apa untuk sarapan? Novi, kamu pakai apa hari ini? Kok cantik banget sih? Anything you want, boleh ditanya. Okay, guys? Alright, let's get this party started! Alright, very good. So, what we want to talk to here about? Jadi apa yang akan kita sampaikan hari ini adalah, teman-teman? Is that we have actually... In 2022, we're globally celebrating our 55th anniversary as a company. Jadi di tahun 2022 ini teman-teman, Oriflame sekarang sedang merayakan, di seluruh dunia sedang merayakan anniversary ke-55 tahun. Woo! And this will actually be a fantastic, a great opportunity for us to celebrate the highlights, the successes of our past and the ones to come. Dan hari ini akan jadi kesempatan yang sangat istimewa untuk kita merayakan teman-teman di seluruh Oriflame dunia dan juga untuk menyoroti kembali kesuksesan-kesuksesan yang pernah kita miliki sebelumnya dan yang akan datang juga teman-teman. Yeah, and for us 2022 will be about looking into the future with strong confidence. And with our 55th anniversary, we want to show how we have stood together to overcome great challenges. Time and time and time again. Dan di tahun 2022 ini untuk Oriflame Indonesia adalah ini tentang bagaimana kita melihat masa depan kita dengan lebih confident teman-teman. Dan di hari jadi yang ke-55 tahun ini kita pengen tunjukin ke teman-teman semuanya bahwa kita sudah berdiri tegar dan dengan bareng-bareng untuk melalui semua challenge, semua tantangan yang ada di masa lalu dari tahun ke tahun. In 2017, 5 years ago, we celebrated our 50th anniversary in a great way by highlighting our history. Now, in 2022, we want to look forward and celebrate our future. Kalau teman-teman ingat dulu di tahun 2017 ya, kita juga merayakan 50 tahun anniversary. Dan pada saat itu kita juga menyoroti tentang apa yang sudah terjadi di masa lalu selama 50 tahun. Tapi di tahun 2022 ini, kita benar-benar pengen melihat ke depan, kita benar-benar pengen merayakan, kita benar-benar pengen punya future yang luar biasa. Yes! Yes! Selalu menjadi lebih panjang ya kalau ditranslate di bahasa Indonesia. But we love it! Guys! Together Towards Tomorrow. That is why the name of our theme for 2022 will be Together Towards Tomorrow. Dan itulah kenapa tema kita di tahun 2022 adalah Together Towards Tomorrow atau bersama-sama kita menyambut hari esok. Yes, we are proud of our past and our heritage. But Together Towards Tomorrow is very much focused on our future.
Dan benar teman-teman bahwa kita sangat bangga dengan apa yang sudah kita miliki sebelumnya dan warisan-warisan yang telah kita miliki sebelumnya. Tapi together towards tomorrow itu akan menjadi benar-benar hal yang kita fokuskan untuk kita mencapai masa depan kita. This last half year we have been working very hard. Semoga teman-teman tahu ya, di 6 bulan terakhir ini kita semua sudah bekerja sangat keras teman-teman. First, to identify our challenges. Yang pertama adalah untuk mengidentifikasi atau mengetahui apa saja sih tantangan yang terjadi sebelumnya. And two, to envision and create the opportunities we require in order to together continue our success towards tomorrow. Dan yang kedua adalah untuk membayangkan dan menciptakan kesempatan-kesempatan yang kita perlukan, teman-teman, untuk kita bersama-sama melanjutkan kesuksesan kita mencapai di keesokan harinya, teman-teman. That is why we are so excited for our Together Towards Tomorrow hybrid launch event that will take place on the 22nd of January. Dan itu kenapa hari ini kita bersemangat banget untuk menunggu event hybrid yang akan ada di tanggal 22 Januari nanti, namanya Together Towards Tomorrow. Make sure you save the date. Pastikan teman-teman harus sudah di-book tanggalnya ya, nggak boleh lewat. So, what are we gonna speak about on the 22nd of January? Jadi kita tuh mau ngomongin apa sih sebenarnya di tanggal 22 Januari nanti? We actually will have a total of 15 launches for 2022, and those launches all aim to achieve one very important thing. Wow, jadi kita punya 15 hal baru yang akan kita launch buat teman-teman semuanya. Dan semuanya itu nanti akan menuju ke satu hal penting aja buat teman-teman. And that is to increase your income and help boost your levels and titles growth. Dan satu hal itu adalah untuk meningkatkan pendapatan teman-teman dan juga untuk membantu teman-teman untuk supaya bisa naik level dan naik title. Naik level and naik title. I love those words. Yeah. Naik level, naik title. Naik level, naik title. Woo-hoo-hoo. Okay, so in order to achieve that, we have identified 3 things which we will focus our launches on. Dan bagaimana untuk kita mencapainya? Kita sekarang sudah fokus ke kita punya 3 pilar teman-teman, di mana nanti setiap launchingnya kita akan fokuskan ke hal tersebut. Nomor 1 is that we will increase and improve Oriflame's brand affinity and awareness towards Indonesian consumers. Yang pertama teman-teman, terhadap para konsumennya Oriflame Indonesia, kita akan meningkatkan bagaimana supaya mereka lebih mengenal Oriflame Indonesia dan produk-produknya, dan juga lebih menyukai produk-produknya Oriflame Indonesia. Nomor 2, pending sekali, is that we will make it easier for consumers to buy from you, and of course we will provide you with even more money and income. Dan yang kedua, kita akan bikin teman-teman konsumer itu akan lebih mudah untuk membeli dari teman-teman semuanya, dan tentunya itu akan memberikan income tambahan atau mempermudah teman-teman untuk meningkatkan penghasilannya teman-teman. And number 3 is that we will make it easier for you to sell while providing you and sellers with even more earnings as well as better program. Yang ketiga, Jadi yang ketiga adalah kita akan membuat teman-teman akan lebih mudah menjualnya, dan dalam waktu yang bersamaan juga kita akan kasih program yang keren banget supaya teman-teman bisa dapat penghasilan lebih mudah lagi. Amazing. Yes. And actually, you will not have to wait until our January event to discover all of our launches. Beneran, Fred. Beneran. Kita nggak perlu nunggu sampai Januari untuk kita bisa tahu apa aja yang akan di launch di bulan Januari nanti. Actually, already today, we have invited you, beauty influencers and up, to tune into our YouTube Live, where we will be pre-launching some of our Together Towards Tomorrow initiative. Yeah! Hari ini sekarang
sekarang banget teman-teman. Teman-teman yang udah stay tune ya di YouTube-nya Reform Indonesia, teman-teman beauty influencer dan juga teman-teman beauty influencer end up yang sudah tune in sekarang, kita mau kasih bocoran apa yang akan kita mau sampaikan di bulan Januari di acara Together Towards Tomorrow besok. Bocoran, bocoran, bocoran. Are you ready? Orang-orang siap semuanya. Okay. Sebelumnya, before I hand over to Novi, so that she can present to you the first round of pre-launches, let me just say one more thing. Jadi sebelum FJ kasih ke Novi nih ya, karena Kak Novi nanti akan present semuanya, FJ sekarang mau bilang satu hal. Be proud of our 55-year history. Teman-teman, kita harus bangga dengan sejarah 55 tahunnya Oriflame. But most importantly, be excited for 2022. And for the next 55 years. Tapi yang paling penting, kita sekarang harus bersemangat untuk menyambut tahun 2022 dan juga menyambut 55 tahun ke depan dari ini. Together, we are confidently marching towards our tomorrow. Yeay, jadi sekarang kita bersama-sama untuk secara dengan confident ya teman-teman, dengan percaya diri, kita menyambut hari esok yang lebih baik teman-teman. Woohoo! Now, are you ready to see Together Towards Tomorrow? Apakah teman-teman sekarang siap untuk melihat apa sih Together Towards Tomorrow? Are you excited for the future? Apakah teman-teman sudah bersemangat untuk masa depan teman-teman semuanya? Then let us together put our hands together and let's open this session with a thunderous Oriflame clap. Baru. Ah. Ya sekarang kita siap-siap untuk Oriflame Clap. Pokoknya ini harus bergemuruh, harus ribut, harus heboh banget Oriflame Clap. Yang di sini udah siap semuanya untuk Oriflame Clap. Yeay. And the baru clap is. Ini clapnya baru ya? Ya baru. Clap. Oriflame. Yes, Indonesia nomor satu, and then together towards tomorrow. Alright, are you ready? Let's go. Semuanya. Let's do this. Indonesia nomor satu. Together towards tomorrow. Let us now invite Novi. Dan ini dia teman-teman semuanya, salah satu program pertama yang akan diluncurkan adalah, ini adalah pre-launch ya guys ya. Apakah itu? Yeay, baru mulai tanggal 1 Februari customer. Mungkin teman-teman di sini kayak bingung apa itu customer. Dan pastinya teman-teman bilang, aku sering kok bertemu dengan customer. Tapi ini adalah customer yang akan berbeda dan akan lebih banyak keuntungannya buat kamu guys. Oke, ini dia teman-teman. Tapi sebelum kita ngomongin customer, kita harus ingat dulu. Masih ingat gak sih Alpha Leadership? Teman-teman, seperti inilah yang akan terlihat dari setiap komunitas. Ini bukan hanya community aku aja. Aduh, kayaknya hanya ada di komunitas aku aja deh. Enggak, ini adalah semuanya pasti ada. Nanti kalau misalnya aku sebutin satu-satu, teman-teman akan bilang, wah ini pasti aku banget, ya kan? Nah ini dia teman-teman,
Setiap yang ada di komunitas kita, 5% ya, itu pasti adalah pebisnis, ya teman-teman. Terus 15% itu pasti adalah penjual. Dan 80% itu adalah pasti konsumen yang terdaftar. Dan masing-masing dari persentase ini itu ada kelebihan dan pasti juga ada kekurangannya. Dan ini sekali lagi, setiap komunitas, iya kamu, di komunitas aku juga ada, ini semuanya sama ya teman-teman. Dan ini dia teman-teman, satu hal lagi, bahwa kita masih memiliki konsumen yang belum terdaftar di Oriflame. Ya teman-teman, ini pasti semuanya sama ya. Oke, tapi apakah kamu tahu bahwa 9 kali orang itu, ya teman-teman ya, lebih banyak mencari itu bagaimana sih beli kosmetik daripada mencari bagaimana saya bisa menambahkan uang di Indonesia. Jadi penting banget, apalagi khususnya wanita. Jadi ini kelihatan banget cewek lebih banyak ya guys ya sebenarnya di Indonesia. Karena lebih banyak nyari beli kosmetiknya gimana gitu daripada nambahin duit gitu kan ya. Terus teman-teman, dari top 5 ya, itu ternyata kategori yang terbesar yang sering dicari dan sering penjualannya ini lebih banyak di Indonesia itu adalah produk kesehatan dan kecantikan. Jadi guys, ini adalah tepat. Oriflame itu mau menjual produk kesehatan, kita ada wellness. Kita mau menjual produk kecantikan, aduh apalagi, ini lihat dong hasilnya. Iya kan guys? Terus ada lagi, ternyata nomor satunya paling banyak Oriflame itu sering ya menerima DM melalui sosial media. Ya, mereka itu pasti akan bertanya, kenapa sih saya harus membayar biaya pendaftaran seperti itu? Padahal saya hanya menyukai produknya saja gitu. Dan alhasil mereka akan stop tidak melakukan atau tidak selesai pada saat mereka mau beli. Ya teman-teman, itu yang banyak banget yang kita terima. Oke, nah, sekarang baru nih dimulai tanggal 1 Februari gitu kan ya. Orang baru dapat belanja, bergabung, mereka bisa milih. Baik sebagai member, tapi kita nyebutnya sekarang brand partner teman-teman. Atau sebagai customer. Jadi ada dua pilihan, kita gak perlu memaksa mereka lagi. Ayo dong kamu jadi customernya Oriflame. Ayo dong kamu jadi brand partner. No, stop. Karena mereka yang akan memilih dirinya mereka untuk mau menjadi siapa. Ya. Dan teman-teman ini dia, Together Towards Tomorrow. Lebih mudah diakses untuk konsumen pastinya. Kenapa? Karena kita punya customer, kita punya brand partner. Customer Oriflame, apa itu? Ya, karena mereka biasanya tertarik sama produk untuk digunakan sendiri, konsumsi sendiri biasanya, ya teman-teman. Jadi ya udahlah ya, biarkan mereka menjadi customer, tetap customer. Kenapa? Karena mereka tetap suka sama produk kita. Mereka akan tetap beli kok produk kita, ya kan? Terus dari itu, kalau kita bilang Oriflame brand partners, mereka pasti ujung-ujungnya tertarik sama cuan, ya kan? Oke. Asik, ayo. Oh, terima kasih ya musiknya. Dan kalau misalnya kembali lagi Oriflame Brand Partners, tertarik peluang bisnis, karena ujung-ujungnya adalah mereka tuh banyak banget mendapatkan penghasilan dan akan menjadi bagian dari komunitas kecantikan sama bisnisnya Oriflame. Ya, teman-teman. Itu dia, teman-teman. Terus, apalagi sih kalau customer, ini dia teman-teman keuntungannya. Buat akun pribadi secara gratis ya kan. Maaf ya guys, ini agak jauh jadi saya harus membacanya lebih jauh lagi gitu kan ya. Terus udah gitu, ya boleh mbak minta tolong untuk di, makasih ya kan. Terus udah gitu registrasi, untuk registrasinya sangat simple atau sederhana ya teman-teman. Jadi ketika selesai belanja teman-teman atau check out ya teman-teman. Terus teman-teman hanya tinggal mencantumkan nomor handphone ya dengan OTP pastinya nanti ya. Pada saat teman-teman udah masukin nih nomor handphone. Nanti otomatis akan terkirim ya kan kode OTP-nya biasa seperti itu. Terus dari gitu yang kedua yang harus atau wajib adalah email. Terus ini nih yang keren ya. Gak perlu KTP. Jadi kalau mau beli, mau suka sama produknya Oriflame tinggal beli aja. Gak perlu pakai KTP ya guys ya. Asik.
Jadi nggak perlu lagi tuh DM-DM Oriflame Indonesia, kenapa sih harus pendaftarannya susah? Kenapa sih harus saya ngasih KTP? Ya, itu ya yang stop ya teman-teman. Terus kayak gitu ada lagi nih, dapat cashback 15% dari harga beauty guide. Wow. Tanpa KTP dapat cashback 15%. Gila hari gini gitu kan. Terus udah gitu, ini dia yang semua setiap orang selalu menantikan. Gratis ongkir. Wow. Mulai dari 249.000 itu nanti ada TNC-nya ya teman-teman ya. Terus kayak gitu, udah pasti teman-teman akan mendapatkan diskon produk dari setiap beauty guide dan penawaran khusus. Itu untuk customer. Jadi guys cepet nih ya, pokoknya harus cari customer gitu kan. Terus kalau untuk brand partners apa? Tetap. Biaya registrasinya adalah Rp49.000 ya teman-teman ya. Terus kayak gitu, nah biaya renewalnya udah pasti tahunan ya kan. Itu akan tetap sama dengan yang sekarang. Udah pasti teman-teman mendapatkan immediate profit sebesar 23%. Terus udah gitu, ini dia nih. Pakai konfeti dong, asik. Gua minta ya. Teman-teman akan mendapatkan tambahan brand partners adalah wow, welcome back referral bonus. Wow. Gila, siapa sih yang rindu banget sama Jumat Barokah? Wow. Jumat Barokah itu ya. Kalau untuk Jumat biasanya cowok itu ke masjid sholat ya kan. Dan pasti istri bilang, Pak tolonglah untuk bisa dapat tambahan duit gitu kan ya. Tiba-tiba ini gak perlu lagi pakai minta doa. Oriflame langsung kasih guys referral bonus. Wow. Jumat Barokah is back. Wow. Oke teman-teman. Jadi ini tetap akan ditransfer setiap Jumat. Jangan lupa ya, kasih jajanin aku juga. Tetap ya. Oke teman-teman, dan ini akan mendapatkan dari setiap penjualan customer. Jadi setiap mereka beli apapun juga, itu teman-teman akan dapatkan. Terus mendapat segala kesempatan sesuai yang ada di success plan ya teman-teman. Udah pasti mudah mengakses ke online tools. Training ya kan teman-teman, terus link referral, terus untuk itu yang terakhir adalah tetap akan mendapatkan penawaran khusus dan promo support yang luar biasa dari Oriflame. Oke, yes, sekali lagi dong tulis di komen siapa yang rindu Jumat Barokah referral bonus. Wow, pada tulis wow. Oke. Ya, jadi nggak perlu lagi tiap Jumat suami mencari yang susah-susah duit ya kan ya. Kita juga bisa menghasilkan dan berikan kepada anak dan suami kita juga ya. Tiap Jumat guys ya. Oke, ini dia teman-teman. Kenapa sih referral bonus ya? Teman-teman di Together Towards Tomorrow ini kenapa kita akhirnya punya referral bonus lagi dan mengikuti success plan. Kalau teman-teman lihat di slide ya, adakannya di slide ini ya. Jadi sebenarnya adalah kalau misalnya kita ngomongin success plan, ada batasan berapa banyak yang kamu dapatkan, ya kan? Dari menjual ke customer offline, ya kan? Biasanya kan kita mesti, aduh aku bawa e-beauty guide, gitu kan ya. Atau aku share link untuk e-beauty guide gitu. Aku akan mencari customer untuk mereka beli produk kita, ya kan? Terus pasti di situ kita akan milih, mungkin di antara 100 orang, mungkin hanya 20 orang yang tertarik untuk membeli. Jadi nanti kita akan mendapatkan immediate profitnya, ya kan teman-teman. Terus udah gitu, Oriflame menawarkan peluang penghasilan tanpa batas. Ini ujung-ujungnya adalah kalau kamu mengajak orang lain atau rekrut, ya kan teman-teman, untuk gabung di Oriflame. Terus bonus dari success plan, yang awalnya penghasilannya perlahan, ya kan, bertambah pasti. Tapi lama-lama teman-teman sudah tahu posisi untuk jaringan teman-teman, dan rajin merekrut, dan rajin mengaktivasi, dan rajin follow up teman-teman, teman-teman pasti akan meningkat pertambahan bonus bulanan teman-teman. Dan kalau misalnya dibilang bonusnya Oriflame itu banyak banget. Ada gold bonus, ada diamond bonus, ada executive bonus. Aduh asli, itu di luar dari penghasilan teman-teman yang tiap bulan dapetin. Dari PD, dari immediate profit ya kan teman-teman. Itu di luar dari itu. Jadi itu akan bertambah ya. Dan satu lagi referral bonus ini sebenarnya adalah di atas dari success plan. Penghasilan mendapatkan tantangan. Tendangan awal gini ya gue. Oke, itu dia teman-teman ya kalau bisa lihat. Aduh mata gue siwer. Oke, pokoknya intinya ajak semua influencer kalian.
influencer itu dari berapa persen sih, Kak? 12%, 15%, 18% ke komunitas kamu yang mereka nggak aktif kemarin, bangkitkan kembali ya, jangan sampai hanya dicolek aja, ditusuk pokoknya boleh dong gila ya. Gue sadis banget ya. Ya teman-teman ya, pokoknya ajak mereka yang sudah pada tidur semua, yang mereka adalah alasannya, aduh pandemi saya tidak bisa ngapa-ngapain, hello gitu kan ya, bangkit ya teman-teman. Karena ini dia, referral bonus menanti untuk kamu influencers ya. Oke, ini dia, kembali lagi, pokoknya teman-teman yang ada di slide ini, karena kecil ya, silakan teman-teman bacanya, pokoknya intinya, pesan yang mudah untuk dipromosikan dan sangat menarik. Jadi influencer, kamu bisa mendapatkan referral bonus dari Oriflame loh. Ya kan, lohnya gue harus masukin ya kan. Jadi pokoknya intinya di sini mendaftar sebagai partner ya teman-teman ya. Terus aktifkan lagi ya, dan di situ nanti akan ada linknya. Share and email ya. Oke, dan itu untuk influencer, which mean adalah untuk brand partners. Nah, sekarang untuk sellers, ya, untuk sellers nggak usah khawatir lagi, cepat daftarkan customer offline kamu yang mereka hanya menggunakan produknya aja, ya kan? Atau tidak, sebenarnya itu pilihan kalian. Tapi kalau menurut Novi, itu penting banget kalau misalnya teman-teman deketin lagi dan benar-benar ngajak mereka lagi untuk tetap akhirnya membeli produk-produk Oriflame. Kenapa? Ini dia, ya. Karena brand partners menjual, ini ada perbedaan teman-teman ya, ada dua. Brand partners menjual kepada customer offline, yang satunya adalah brand partners menjual kepada customer online. Sekali lagi, ada keuntungannya masing-masing di antara kedua ini ya teman-teman. Teman-teman kalau misalnya bisa lihat, ya, oke. 23% keuntungan langsung untuk brand partners ya. Terus sudah gitu ngedapetin BP dari setiap orang ya kan, yang untuk di personal BP-nya ya, dan memenuhi syarat untuk program. Tapi ada tapinya. Brand partners harus membayar pesanan di awal. Siapa nih kamu yang pernah merasakan ini? Coba dong tolong tulis di komen ya. Saya Kak, saya banget. Terus yang kedua, tunggu kiriman ke rumah dan kembali mengemas untuk dikirim ke pelanggan. Jadi mereka ngirim lagi, Oriflame ngirim nih ke kita gitu. Terus kita sebagai sponsor kita kemas lagi. Terus ah iya soalnya kurirnya Oriflame lama gitu kan ya. Atau tidak bisa menjangkau yang paling kecil di dusun misalnya seperti itu. Akhirnya kalian yang berinisiatif tinggi untuk mengemas kembali dan mengirimkan lagi. Aduh guys, waktunya tuh kebuang banget, rekrutan kamu mana coba ya. Untuk follow up kamu mana, iya kan. Nah terus yang ketiga, ini dia, bisa menghematkan waktu ya pada saat teman-teman juga menggunakan ship to a friend ya. Terus udah gitu ketika pelanggan menerima pesanan, baru di situ brand partner dapat duit dan baru di situ dapat keuntungan langsungnya. Terus yang terakhir, brand partners harus menangani masalah, setiap masalah apapun gitu kan ya. Itu jadi seperti sisi gitu kan. Coba dong boleh ya tulis di komen lagi, itu aku banget Kak gitu ya. Boleh ya tolongnya ditulis sekarang, sekarang, sekarang. Siapa di antara teman-teman yang kamu banget, yang tadi sudah Novi sebutkan, pada saat kamu menjual kepada customer offline ya. Ada sudah ya, ditulis pasti, aku banget ya, aku banget ya. Dan sekarang ini perbedaannya, brand partners menjual kepada customer online. Ini dia ya, yang mesti dilihat satu-satu. Ya teman-teman, pertama adalah prosesnya pasti cepat, nyaman untuk customer, ditambah lebih banyak keuntungannya dan brand partners juga. Jadi keuntungannya bukan buat customer, buat kita sebagai sponsor atau brand partners pun juga banyak. Oke. Pertama, referral bonus yang tadi sudah disebutkan ya, untuk brand partner 10%. Tidak ada minimum pesanan diperlukan. Maksudnya adalah teman-teman tetap akan bisa dapetin si referral bonus itu. Setiap Jumat sudah pasti akan ditransfer. Terus yang kedua, mendapatkan semua BP dari setiap orang yang di personal PD itu udah pasti sama ya. Terus sudah gitu teman-teman, dan ini termasuk PD dan bonus. Mendapatkan semua keuntungan yang ada di success plan termasuk immediate dan PD itu udah pasti. Ini dia, customer mendapatkan cashbacknya 15% dan tidak ada tapi kalau sebelumnya, tapi kalau ini dan ya. Gratis ongkir dari harga 249.000
ditentukan ada TNC-nya ya teman-teman ya. Terus yang kedua, customer bayar pesanannya langsung ke Oriflame dan menerimanya juga langsung dari Oriflame. Jadi kita punya waktu untuk merekrut, kita punya waktu untuk follow up, kita punya waktu juga untuk sama keluarga. Jadi nggak perlu lagi kita kemas lagi dan mengirim lagi ya. Nggak usah, stop dengan yang hal seperti itu teman-teman. Terus yang ketiga, kemungkinan besar customer akan kembali memesan karena memiliki 15% yang bisa mereka gunakan. Terus pelanggan dapat menghubungi langsung ke sisi jika dibutuhkan. Jadi kita benar-benar sebagai seorang leader, bukan sebagai seorang sisi ya. Oke, oke, setuju apa setuju banget? Oke, itu dia teman-teman. Keren banget gak sih teman-teman? Ini udah pasti keren, 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 customer. Aduh, aku waktu pas pertama kali ini akan muncul aja sampai, wow, gila ini keren banget sih, ini sumpah gitu kan ya. Oke, teman-teman, together toward tomorrow, apalagi sih yang perlu diketahui untuk customer? Yang pertama adalah mudah, yang kedua menguntungkan, dan ini jadi yang terakhir ya. Ini bisa upgrade jadinya, teman-teman. Oke. Kalau pendaftaran, kolom pendaftaran itu singkat dan sederhana. Teman-teman, tadi sudah dijelaskan Novi di awal gitu kan. Intinya adalah nggak perlu KTP ya teman-teman ya. Tapi tetap dengan usia 18 tahun. Terus keuntungan untuk customer. Gila. Cashbacknya itu loh 15%. Aduh, itu asik banget. Tapi teman-teman, tolong dibaca ya. Cashback dapat digunakan dalam waktu 3 bulan ya. Akan dikirimkan SMS atau email 15 hari sebelum kadaluarsa. Baik kan Oriflame kan ya. Jadi enggak hanya didiemin gitu aja. Kan kalau misalnya yang lain kan biasa ya enggak selalu aku loh, aku sendiri juga wah pas tiba-tiba gitu kan ya pakai apps yang gitu kan, ya udah habis gitu enggak bisa dipakai ya. Karena ini Oriflame tuh baik banget diingetin gitu. Terus deh gitu gratis pengiriman dengan minimum 249 udah pasti. Jika pesanan diklaim, Oriflame ngambil kembali cashbacknya ya teman-teman ya. Customer tidak dapat merekrut dan tidak punya downline untuk ditaruh di bawahnya ya. Customer akan diterminasi setelah 6 bulan jika tidak ada orderan atau 12 bulan jika ada orderan, tapi itu dapat terminasi sendiri melalui sisi. Jadi mereka sendiri, kita sebagai customer bisa untuk request, aku kayaknya stop deh, itu bisa. Tapi sih aku rasa sih nggak akan ada yang seperti itu untuk terminasi. Karena mudah banget ya kan. Nah ini penting banget yang terakhir. Karena customer bisa upgrade menjadi brand partner. Dengan mengupgrade menjadi brand partner hanya membayar sama biaya pendaftarannya dan menyerahkan KTP. Guys yang tadi Novi bilang tidak perlu KTP kalau mereka ingin menjadi customer ya. Tapi pada saat mereka mengupgrade, ingin merubah dirinya, aduh aku kok ngeliat kayaknya aku gak bisa nih hanya dapetin 15% cashback aja yang aku gunakan. Aku pengen dapat penghasilan tiap bulan. Aku pengen jalan-jalan sama Oriflame ya. Aku pengen dapat ke vacation-nya gitu kan ya. Nah maulah menjadi brand partners, tapi tetap ujung-ujungnya harus mengirimkan KTP ya. Dan sponsor akan diinformasikan saat customer mereka memiliki minimum 80 DP ya. Jadi bukan hanya customer aja tapi sebagai sponsor pun juga akan menerima dan akan lihat oh 80 DP ini bisa nih untuk bisa ditawarkan untuk menjadi seorang brand partners. Terus sudah gitu gabung sebagai brand partners akan dapetin keuntungannya di bulan berikutnya setelah menyerahkan KTP. Contoh di pertengahan bulan saya tanggal 15 Desember misalnya atau kan kita mau Februari. 15 Februari Novi masih customer. Terus udah gitu di tanggal 20-nya aku pengen nih, pengen jadi brand partners. Terus akhirnya aku minta ya kan untuk nyerahin KTP saya sudah. Nantilah di awal Maret itu aku akan berubah menjadi brand partners ya teman-teman ya. Tetap ujung-ujungnya adalah di awal bulan. Oke, terus udah gitu, nah ini jika terdaftar terus KTP ditolak, tidak dapat kembali menjadi customer. Jadi teman-teman jangan berpikir, aduh KTP aku ditolak gitu kan ya, terus aku bisa jadi customer. Tidak ya teman-teman ya. Terus kayak gitu brand partners pada saat customer sudah upgrade jadi brand partners, terus kayak gitu brand partners pengen downgrade. Aku pengen downgrade lagi, aku pengen rubah lagi untuk menjadi customer. Itu tidak bisa ya. Tapi yang paling bisa adalah
nanti setelah tereliminasi atau terminasi, baru kamu bisa jadi customer lagi ya. Intinya adalah setelah mereka upgrade, sponsor dapat spill over brand partners ke dalam kaki manapun. Jadi yang tadi Novi, di bulan Maret aku, Februari kan jadi customer, di bulan Maret aku sudah menjadi brand partners, aku akhirnya bisa tuh ditaruh di mana aja, aku pasrah gitu kan ya. Aku nurut aja sama sponsorku ya teman-teman, itu bisa ya. Oke, terus ini dia teman-teman, baru aktif dan berlaku 1 Februari 2022. Dan teman-teman jangan khawatir bahwa kita juga akan sosialisasi kembali materi Together Towards Tomorrow hari ini untuk setiap OEC atau setiap region ya. Ini untuk level 3% ke atas. Jadi jangan khawatir, hari ini 12% ke atas, ini adalah privilege buat kalian, tepuk tangan dong. Oke. Dan nanti kita akan ngadain lagi masing-masing 2 kali lagi. Saat diluncurkan gratis ongkir hingga 19.900 dicoret, pokoknya minimal belanja Rp249.000 ya. Teman-teman, ini tidak termasuk Maluku dan Papua. Oke, ini dia teman-teman. Jadi intinya adalah kalau berhubungan dengan yang baru sekarang ya teman-teman, karena kita punya customer, kita kemarin juga sudah melaunch adalah e-beauty guide ya kan teman-teman. Jadi kita akan mereview dan mengupdate semua materi training khususnya yang berhubungan dengan SRPO, social selling, step 1, step 2. Tapi tidak ada perubahan untuk skincare, wellness, sama Color Academy. Pokoknya kita masukin semua itu adalah informasi mengenai customer, mengenai e-beauty guide juga. Oke, wow. Oke dia. Ini kesimpulannya teman-teman. Jadi lebih banyak kesempatan untuk menarik ke Oriflame. Customer tetap tidak mau direkrut, mereka hanya ingin membeli produknya aja. Sudah, biarkan saja mereka ya teman-teman. Konsep customer memberikan kesempatan menarik bagi mereka, seperti membeli dari toko online, dapetin cashback, gratis ongkir, menjadi personal konsultan kecantikan. Dan yang paling penting, pada saat kita punya customer, mereka akan berada di first line kita ya teman-teman ya. Pada saat kita memiliki customer, itu semuanya ada di first line kita, ya teman-teman. Terus, tapi pada saat mereka mengupgrade menjadi brand partners, barulah kita bisa ditaruh di manapun, di kaki manapun juga. Terus, penghasilan lebih tinggi untuk brand partners pastinya. Kenapa? Penghasilan cepat untuk brand partners baru dengan ngajak customer, hari pertama brand partner dapat menerima referral bonus dari semua penjualan customer, ya. Terus, penghasilan lebih tinggi sudah pasti, meningkatkan total rekrut dan meningkatkan produktivitas downline. Dan yang terakhir adalah ini paling penting, memperkuat daya saing kompetitif sebagai layanan online shopping. Jadi kalau misalnya kita compare dengan direct selling yang lainnya, perusahaan yang lainnya, mohon maaf nih, Oriflame pasti nomor 1 lah. Dan pastinya kita tidak akan kalah dengan reselling lainnya guys. Oke, itu dia konsep customer kita. Dan aku akan lanjut aja ke Tessor Frida. Yeay, terima kasih. Selamat pagi, teman-teman. Yeay. Oke, sekarang apalagi yang lebih keren, yang lebih oke lagi nanti di tahun 2022. Teman-teman pasti pengen tahu kan seperti apa. Jadi kita akan program kedua yang akan diluncurkan kira-kira apa ya? Teman-teman tahu kan kalau saya sudah berdiri di sini, tandanya akan ngomongin apa? Ngomongin yang keren-keren pastinya. Yes, 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 yes. Nah, inilah dia. 2022 akan banyak yang diperbaharui, banyak juga yang lebih keren, lebih gampang, lebih mudah, lebih simpel, pokoknya lebih sip. Apakah itu? Inilah dia. Yang pertama, welcome programnya gratis. Yang kedua, supervisinya lebih sering lagi. Dan normal bisinya lebih gampang coy. Selanjutnya apa lagi? Sponsor program, mekanismenya juga lebih sip banget. Itulah dia. Keren, 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 keren. Nah, sekarang penjelasannya ya satu-satu buat teman-teman. Mulai 2022 inilah yang akan terjadi. Untuk welcome program teman-teman, kita punya yang sesuatu yang baru. Jadi tahun ini, yes, tahun ini sebelumnya, nah, member itu kan 100 BP untuk member baru, ya kan?
Kemudian dia bisa belanja 300 ribu pertama, dia akan mendapatkan hadiah welcome program yang kita tentukan produknya, produk Oriflame, seharga 49.900. Nah, dan hadiah WP2, WP3-nya tergantung dari bulan yang berlaku di bulan tersebut. Mulai dari dua-dua, kenapa saya mengerang begini? Habisnya excited banget teman-teman. Jadi ya, 2022 mulai 1 Januari, yes, inilah dia welcome program yang akan teman-teman miliki. Apakah itu? Jadi WP1-nya hadiahnya mendapatkan pilihan satu produk senilai maksimum 200.000 di katalog. WP2-nya juga satu pilihan produk senilai 300.000 maksimum di katalog. Dan juga untuk WP3 senilai 400.000 di katalog. Tapi apa? Gratis, cuy! Gratis ya teman-teman. Nggak kayak dulu bayar, sekarang gratis. Jadi welcome program ini beda dengan yang sebelumnya. Nah, selanjutnya apa? Kita punya... Saya juga lupa. Saking kerennya abisnya, so excited. Mekanisme baru untuk bergabung. Nah, di bulan Januari, karena kita launch customer itu ada di bulan Februari, maka di Januari kita masih tetap sama ya, member bergabung seharga 49.900, kemudian belanja 300.000 pertama kali akan mendapatkan gratis ongkir dan gratis biaya pendaftaran. Tapi pada saat customer telah di launch, which is di bulan Februari, inilah dia, yes. Customer biaya pendaftarannya gratis, seperti kata si Sofi tadi ya. 30 KTP, ada cashback 15%. Kenapa saya jadi kayak bule-bule begini ya? Kemudian gratis ongkir pastinya pada saat kita launch, gratis ongkir. Tapi selanjutnya gratis ongkir maksimum hingga 19.900 untuk pembelanjaan 249.000. Dan untuk brand partner yang bergabung bersama dengan Oriflame, biaya pendaftaran masih tetap 49.900, pastinya butuh KTP dong ya. Dan kemudian ada 10% referral bonus bagi mereka yang memiliki customer, yes. Dan juga punya akses penuh ke Success Plan tentunya. Oke, selanjutnya kita punya apa lagi? New Business Class. Perbedaan sebelum dan sesudahnya, inilah dia, yes. Sebelumnya, teman-teman tahu kan ya, untuk semua member, normal business class atau BC, ya, regular BC. Kemudian belanja 200 BP, dia bisa mendapatkan satu atau dua produk Oriflame di bulan selanjutnya dengan minimum, dengan diskon, 50%. Tapi untuk mulai 2022 di January, yes, regular BC menjadi lebih gampang, lebih mudah, lebih keren. Kenapa? Karena hanya 125 BP saja. Bisa mendapatkan satu produk senilai diskon 50%. Yes, jadi lebih gampang teman-teman. Semua orang bisa mendapatkan regular BC ini. Karena hanya 125 BP saja, cincay lah yes. Oke, selanjutnya kita punya apa lagi? Kita punya ini dia, Super BC. Sebelumnya teman-teman tahu ya, 200 BP, 250 BP bisa 2 atau 3 kali dalam 1 tahun. Tapi 2022, setiap bulan! Setiap bulan, 300 BP saja bisa mendapatkan produk yang unik, yang menarik, yang canggih, yang cakep, pokoknya yang keren banget, yang harus teman-teman dapatkan. Pokoknya harus banget deh didapetin. Karena hanya 300 BP dan berlaku setiap bulan. Jadi sekarang yang belanja 200, yang belanja 250, naikin ya. Yes? Jadi 300 BP tiap bulan, oke? Okay? Yeay. Apalagi sih, sampai ngos-ngosan ini saya ngomong di sini saking excitednya. Yang terakhir kita punya apa? Sponsor program. Dengan setup baru yang ada customernya, maka sponsor program pun kita tingkatkan dan kita perbaharui. Yaitu, kalau dulu kan minimum 2 WP1 dari brand partner, teman-teman bisa mendapatkan hadiah program. Sponsor program, ya kan? Nah, nanti mulai bulan Februari berarti ya, pada saat kita sudah launch customer, kita tetap teman-teman hanya perlu mengumpulkan 200 BP, minimum dari 2 orang baru, yang berasal dari brand partner, WP, atau dari customer, yes. Jadi dua-duanya bisa dihitung, mau dari WP, mau dari BP-nya customer, itu bisa dihitung. Gampangnya gimana deh? Ini contoh simulasinya, yes.
Yang pertama, kalau misalnya nih superwoman yang putih itu adalah brand partner, nah dia biasanya kan kita punya 2 WP1, which is 100 DP di kanan, 1 di kiri, atau 2 lah, minimum 2 ya kan kita, kadang-kadang bisa 3, bisa 4, tapi biasanya 2. Jadi brand partner 100, 100 berarti WP1, 1, WP1, 1, jadi ada 2 WP1. Itu yang dulu, tapi bisa juga berlaku untuk nanti di 2022. Atau nih, kalau misalnya superwoman yang hitam itu adalah customer, maka pada saat teman-teman memiliki 1 WP1 dari brand partner dan pembelanjaan 100 BP dari si customer, itu pun akan dihitung untuk si hadiah sponsor. Yeay, keren kan? Yes, yes, yes. Berarti bisa gabungan, yes? Atau dua-duanya dari customer juga bisa, ya? 100 DP semuanya dari customer. Atau aduh kasihan banget apa customer aku harus belanja 100 DP misalnya. Itu kayaknya banyak banget deh. Bisa juga dengan seperti ini ya. Misalnya WP1 nih 100 DP. Terus customernya 50 DP itu juga bisa. Atau yang paling gampang atau paling mudah atau yang satu lagi simulasi contoh yaitu yang ini ya. Atau mau semuanya customer, teman-teman, hanya belanja 25, dapat 200 DP, bisa dapat hadiah sponsor juga. Itulah dia program-program kita nanti di 2002 yang akan membantu teman-teman lebih maju lagi, lebih naik level lagi, lebih naik title lagi. Ya, jadi kesimpulannya nih dari pendukung, program pendukung komunitas di 2022 adalah lebih simple. Lebih gampang toh? Lebih gampang untuk diceritakan, lebih gampang untuk dia komunikasikan, jadi lebih simple. Setelah itu apalagi lebih powerful, kenapa? Karena ada yang lebih rendah apa mekanismenya dibandingkan sebelumnya, ada yang sekarang tiap bulan yang biasanya hanya 2-3 bulan dalam 1 tahun, ini bisa setiap bulan bisa diraih, kemudian juga program sponsor, belanja atau misalnya membuat customer Anda belanja juga lebih gampang, lebih mudah ya, makanya kenapa? Program pendukung komunitas kita di tahun 2022 itu lebih powerful. Dan juga melengkapi semua penawaran yang ada di Beauty Guide. Di Beauty Guide pastinya keren-keren 2022 nanti. Ditambah lagi dengan program pendukungnya komunitasnya teman-teman. Jadi 2022 saat yang tepat teman-teman untuk maju pesat untuk bisa meraih apa yang teman-teman inginkan sebelum-sebelumnya. Yes. Kemudian dimulainya di Januari 2022. Dan kita masih punya leader driver juga, jangan sedih teman-teman ya, kita masih ada leader driver di tahun 2022. Oke, selanjutnya kita membuka pertanyaan buat teman-teman yang mungkin ada yang mau bertanya. Yuk silakan saya panggilkan juga si Snovi untuk menemani saya di sini. Ya. Wow. Asik banget ya sis ya. Kalau misalnya aku punya customer 10 bayangkan ya kan. Dan biasanya customer itu kan belanjanya kan banyak karena aku suka produknya gitu aku gunain gitu. Terus udahlah ya gitu kan ya. Wow. Gila bisa dapat banyak aku. Oke. Oh iya kita jauhan loh. Kamu kenapa sih deketin aku? Ingat, kadang aku tuh suka lupa dengan situasi kondisi seperti ini. Pandemi apa itu gitu kan ya. Mohon maaf ya, tapi ternyata memang ini yang terjadi. Oke. Yang mau ditanyakan mungkin teman-teman, udah jelas kali yes? Iya sih harusnya udah jelas ya. Iya, lengkap banget. Atau mungkin lagi mencerna. Iya. Atau mungkin lagi diskusi sama grupnya. Tapi... aku tuh kayak kebayang aja gitu kan ya, gimana nanti kerennya gitu dengan 15 program yang akan diluncurkan di Bali, yeah. Ya kan, di Together Towards Sungoro. Dan ini tuh baru 2 guys, yes. ini baru 2 yes. Gitu kan, ini yes. Masih banyak lagi menunggu gitu kan ya, aduh itu asli gila banget. Oke, okay. Ada pertanyaan. Lagi pertanyaan, silakan ada pertanyaan, apa? Oh kakak. Iya, benar banget. Yang tadi makanya sudah disebutkan, ajak deh pokoknya sekarang dari level influencers. 12%, 15%, 18% ya teman-teman ya. Untuk bangkit lagi, colek lagi. Oke, untuk semua brand partner. Wow! Oh, Sasya! Wow! Sasya!
apply. Oke, semuanya ya tambahan. Wow, berarti itu udah ada yang ketiga. Oke, ada lagi nggak? Di activity report yes, ada. Akan ada. Jadi gini, pokoknya gini, pada saat nanti kita webs-nya juga, nanti itu akan ada dua pilihan guys. Di sini adalah customer, di sini adalah brand partners. Jadi boleh milih di situ. Kalau sekarang kan terbukanya kan hanya untuk para members yeah. doang, ya kan? Tapi kalau di situ nanti ada pilihannya, ya. Oke, berikutnya. Kalau kita punya customer, waktu customer belanja, iya benar. Jadi semua pembelian dari si customer itu, itulah yang akan dihitung buat kita. Yes. Oke. Nah, apakah point customer masuk hitungan QR untuk leader? Yes, iya banget. Itu akan masuk semuanya. Jadi makanya keuntungannya untuk tadi program. Ada customer keuntungannya apa yang tadi dijelasin dan kalau bisa akhirnya si customer itu bisa untuk upgrade menjadi brand partners, jadi mereka udah bisa tuh ngerasain saya sebagai customer keuntungannya apa, pada saat saya emang upgrade untuk menjadi brand partners, lebih banyak lagi keuntungannya. Seperti itu. Ya. Selanjutnya. Jadi asik ya kalau misalnya banyak customer ya. Iya sih. Jualan gampang, cuan banyak, iya. Begitu dapat hadiah. Kebayang gitu loh maksudnya. Sukses plan dengan naiknya kenceng ya. Pasti 2022 jebol nih cash award-nya. Oh iya. bukan luber, jebol. Udah. Kayak macam bendungan ya kan Kak ya, ngalir gitu. Oke, apalagi? Oh, sambil nunggu. Oke. Sambil nunggu kamu udah persiapan apa aja ke Yaycation Bali nanti? Pastinya siap-siap ada tanning. Oh ya, ampun. Oh, kamu mau pakai bikini gitu ya? Kamu kerja ke sana. Itu lihat dong Kakak Rara, itu gue katanya gitu. Oke. Dia sedih dia di sini enggak bisa pakai bikini dia. Oh, yes, benar. Ada lagi, silakan. Minimum order claim hadiah WP tetap 249. Iya, yes, betul. Tetap sama ya, teman-teman. Yang panjang kan. Oh, gitu ya. Emang begitu jawabannya. Nah, teman-teman semua di sini 12% ke atas dong. Cashback 15% berupa deposit ya. Iya, jadi itu bisa digunakan di bulan berikutnya, ya. Di order selanjutnya. Oh, contohnya nggak ada ya tadi ya untuk yang dapat berapa simulasinya. Oh, oke. Okay. Tuh kan, di itu. Oke, okay, wow, ada lagi yang baru. Ada simulasinya. BP yang dihasilkan sama customer, apakah itu akan menjadi BP pribadinya kita? Ya, betul. Ya. Pribadinya untuk si sponsor tersebut yes. yang ngajak customer ya guys ya. Jadi contohnya aku, Novi sebagai brand partner, terus aku punya Frida, customer aku. Terus Frida jualannya tuh, wah gila, bagus banget gitu kan ya. Itu semua BP-nya buat aku. Ya guys ya. Seperti itu. Ada lagi? Ya, Kak, apa loyalty programnya masih ada? Enggak ada. Karena kan diganti dengan si yang lebih keren lagi. Iya, banyak. Kan keren banget, 125 BP semua bisa. Jadi loyaltinya bisa dipakai itu. Jadi kalau dia lagi keren, kenapa? Iya. Kenapa cari yang susah gitu kan? Satu lagi, cashback 15% itu udah. Iya, ini aku mau ngomong sambil ya kan sambil nungguin tadi kan kita suruh ngomong nanti stop karena ada pertanyaan. Ya, tuh. Tuh. Delapan belas tahun. Tetap ya guys ya, itu harus ada minimumnya. Ya. Karena kan mau berbisnis, yes. Betul. Karena kita mikirnya, mindset kita adalah bahwa customer ini kita bisa upgrade mereka bisa menjadi seorang brand partners. Seperti itu ya. Jadi benar-benar minimum 18 tahun. Ya. Yes. Kak, untuk customer, pada saat ini melakukan order, dia bayar harga katalog atau harga member? Beauty guide, yang tadi udah dijelaskan. Yes, sesuai beauty guide. Bukan katalog ya guys, hari gini.
beauty guide. Hello. Kita udah ada e-beauty guide ya, udah ada online-nya. Ketolak ada lagi. Ada lagi selanjutnya pertanyaan mungkin? Jadi cashback 15%-nya juga dari harga beauty guide-nya juga dong? Iya. Iya. Betul, lumayan betul. Banget, oh, itu. Betul. Iya. Keren abis. Keren, gede ya? Keren banget sih. Iya. Eh berapa banyak? Kalau aku sih udah pasti akan langsung cepat-cepat dah cari, untuk mencari. Potensi. Tapi buat Februari, ingat 1 Februari 2022. Simpenan ya. Oke. Okay. Simpenannya harus banyak dong customer-nya. Ada lagi? Ini juga harus banyak. Banyak loh yang customer-customer yang mencari-cari Oriflame. Iya, yang tadi kan ya. Konsumen yang belum terdaftar di Oriflame. Itu kan, tadi kan ada tuh di site-nya, ya kan? Itulah yang kita cari sebenarnya. Kak, yes. Kalau jadi customer bisa dapat WP sama PC nggak sih? Customer tidak. Karena itu dia teman-teman, gimana caranya kita harus bisa membawa para customer itu bisa menjadi brand partners biar mereka itu merasakan semua keuntungan yang ada di Success Plan termasuk unit profit, performance discount, ya. Eh, bos kita kayaknya lagi ngomongin kita ya. Oh, ya udah deh ya. Kan sambil nungguin Q&A. Iya, oh. Kayaknya pengen banget juga ikutan war. Ada lagi? Akan beda, enggak? Iya, mohon maaf ya Maluku, sama Papua. Kita belum bisa. Free ongkir ke sana, ya. Jadi tetap harus milih rewardnya ya. Seperti, yes. Ya. Betul. Bingung kan? Ya, kan tadi nanti kita mau ngomong disuruh stop. Ada pertanyaan lagi. Pertanyaan lagi ya. Iya, kan? Ya ampun, tadi kan udah dibilangin easy guys, mudah. Customer itu udah pasti kayak e-commerce. Ya ampun, jadi tinggal belanja, itu langsung nyari gitu kan ya. Aduh. Bisa apa enggak? Harusnya sih sebenarnya sih bisa gitu kan ya. Tapi maksudnya kita tidak menyarankan. Kita tidak menyarankan karena itu memang ya sama aja kayak kita lagi mau booking apa tiket, misalnya mau ke pesak mana mau pesawat itu naik apa, semudah itu kok gitu. Itu mau belanja pakai kayak yang e-commerce aja. Itu yang teman-teman lagi pada keren-keren kemarin yang jagoan banget. Dari tahun lalu kan meningkat sekali jempolnya, ya kan? Oh, enggak bisa. Oh, enggak bisa. Tadi kan ngomongnya kalau itu dodor ya. Enggak bisa. Enggak bisa. Kalau dari akunnya kita enggak bisa. Iya. Harus dia sendiri. Cancel order untuk customer berlaku sama dengan cancel order untuk brand partner. Oke. Cancel order customer berlaku sistem cancelnya sama ya sistem cancelnya? Sama banget. Berapa hari? Tiga hari. Wow. Sama ya, guys. Loh. 3 hari. Padahal e-commerce ini ya lebih cepat. Padahal kita 3 hari e-commerce berapa ya? 24 jam. 24 jam. Langsung di-cancel. Kita bahkan ada yang 12 jam. Heeh. 3 hari loh baru di-cancel. Jadi keren lah kita punya nih sistem baru buat customer. Jadi teman-teman jadi lebih mudah lagi berbelanja, membuat orang lebih berbelanja lebih nyaman. Banyak. Ya, lebih banyak dan nyaman. Oke, okay. Udah. Oke, okay. Kalau begitu Q&A-nya udah semuanya? Jadi teman-teman kalau masih ada yang bingung, masih ada yang nggak tahu apa segala macam, kita bakal punya apa ya sih? Banyak, ini ada lagi dulu, ya, Kak Rara. Yes. Karena kita masih banyak yang bingung mungkin ya. Kita akan punya another session lagi. Yes. Benar, yes. Benar. Okay. Dan pastinya nanti tanya-tanya ke OIC juga bisa, ya kan? Karena dan pokoknya FAQ-nya ada kita siapin ya, jangan khawatir. Dan tadi sudah Novi remain juga bahwa semua materi yang hari ini Together Towards Tomorrow ini bukan hanya untuk 12% aja ke atas hari ini memang buat kalian, tapi nantinya juga setiap region akan mengadakannya untuk level 3% ke atas. Jadi sekarang sama teman-temannya, sama grupnya, sama kelompoknya, bahas
kemudian ditanya apa kira perlu ditanyakan, dicatat semuanya. Jadi yes, pada saat ada lagi yang namanya review, ada lagi yang namanya apa penjelasan lebih lanjut, bisa langsung ditanyakan. Yes, teman-teman semua? Betul. Dan lain juga, nanti teman-teman 3% NA akan diundang lagi untuk presentasi yang sama lagi. Iya kan tadi? Oh, iya. Tadi. Iya, oke, kalau kayak begitu, kembali lagi kita panggil aja FJ dan FN dan Kakak Rara. Kita pakai ini, kita di bawah aja. Thank you. Suara kita akan berbeda, robot. Robot. Oh yes, yes, yes. Oh ini sudah is. This year. So guys, are we excited for this Together Towards Tomorrow package with the 15 launches? Ini teman-teman semua, semoga teman-teman semuanya bersemangat dengan 15 launch yang udah disampaikan tadi. We of course will go through this several times. We will have at least 2 sessions in each region. Even before the 22nd of January. Jadi kita nanti akan ulangin lagi sesi ini di masing-masing region. Paling nggak ada 2 sesi lagi di region teman-teman semuanya sebelum 22 Januari nanti. And then again, book your date, book the date for the hybrid event. Try to come to Bali. If you're not making it to Bali, make sure you sign up the date 22nd of January for the mega launch. Wow, jadi pastikan teman-teman udah nge-save tanggal 22 Januari. Kalau perlu booking sekalian tiketnya untuk datang ke Bali. Tapi kalau teman-teman nggak bisa datang ke Bali, pokoknya jangan sampai kelewatan tanggal 22 Januari dan juga waktunya. We are so confident. We have had an amazing success in Oriflame for 55 years. And now it's time to write history for the next 55 years to come in Oriflame. Dan sampai hari ini kita udah percaya diri banget karena kita punya history atau sejarah 55 tahun ke belakang dengan semua kesuksesannya. Dan sekarang saatnya kita untuk bersiap-siap mengukir sejarah 55 tahun ke depan. Let's now close this meeting with the baru Oriflame Club-nya. Ya, sekarang kita Oriflame Club dengan Oriflame Club yang baru. 1, 2, 3. Oriflame! Yay! Indonesia nomor 1. Together towards. Thank you.